warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai para familiers, masih di jelajah kita di Banyuwangi part ketiga. Keluarga petualang mulai sekarang sudah bergabung dengan channel Mairan Inspirasi, tentunya menginspirasi dimanapun kita berada. Dan di episode sebelumnya, kita sudah berenang di Bangsering Underwater bersama dengan ikan-ikan yang warna-warni tentunya. Berikutnya, kita akan camping di Venus Camp. Di mana di camping ini, kita akan camping di samping sungai yang indah. Seru nggak tuh? Yuk, seru-seruan tentunya bareng kita di channel Mairan Inspirasi. Mungkin ada yang belum melihat keindahan Bangsering Underwater di Banyuwangi ini. Bisa dicek di video sebelumnya di link bagian pojok kanan atas. Ini bisa jadi alternatif buat liburan keluarga kalau ke Banyuwangi, tentunya murah, meriah, juga menjadi pengalaman baru buat si kecil-kecil tentunya. Kita akan off-road, inovain dengan off-road, lihat jalan. Mantap. Curam. Curam. Sini. 4x4 sama dengan 16. Wah. Kali yuk, kayu, kali. Harap, 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 harap. Harap. Please. Sini, Mas. Hati-hati Pak Supir. Setelah disambut dengan jalan yang lumayan ekstrim, kita langsung set-set buat mendirikan tenda di pinggir sungai. Dan anak-anak langsung nyebur di kolam. Ya tahu sendiri, namanya juga anak-anak. Kalau lihat air bisa jadi seperti apa? Sudah untung mereka enggak langsung nyebur di kalinya. Ngeri banget tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini ya, di Mairan Inspirasi kali ini, kita sedang wisata ketiga. Ya, trip kita yang ke hari ketiga sama dengan Mas Rio dan Rica dan kakak saya Densi. Kita sekarang lagi menikmati camping. Campingnya di mana nih? Kita lagi camping di namanya Venus Camp 2, tempatnya di Banyuwangi Sangon. Ini lumayan ya untuk ini sekarang gimis. Kalau untuk camping sendiri sangat-sangat lumayan sekali ya. Ya. Oke, Raja dan saya sangat sip. Oke, yaudah. Nantikan video kami di Mairan Inspirasi. Sedikit ku jauh.
dan langsung malamnya disambut hujan yang cukup deras. Untungnya di sebelah tenda terdapat gazebo yang cukup luas. Jadi kita bisa sing a song dan beraktivitas di sana tentunya. Kita mulai malam ini dengan membuat makan malam ala-ala restoran tentunya. Ala kadarnya maksudnya. Dilanjut membuat api unggun, juga ditunggu sambil bakar-bakar telo, bukan telo tapi telo, pohong, dan jagung yang sudah dibawa dari rumah. Selamat pagi. Setelah malam diguyur hujan, semalam kita dibangunkan dengan suara gemericik air sungai. Mumpung anak-anak masih belum bangun, kita langsung ngopi-ngopi cuantik di depan tenda yang menghadap ke sungai. Seruput, seruput. Lupakan sejenak utang-utang yang ada. Hei, pala curhat nih pemirsa. Itu tadi rangkaian kita jalan-jalan di Banyuwangi, mulai dari camping di TSL Taman Songgolangit, dilanjut berenang di Bangsring underwater, terus terakhir kita camp di Pinus Camp. Kita akan lanjut kemana lagi ya? Ada yang tahu nggak? Bantu kita kemana lagi dengan komen di bawah ya. Bye bye, tetap bersama keluarga Petualang dan Mairan Inspirasi yang selalu menginspirasi dimanapun kita berada. Cayo cayo, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.